yang namanya petualangan itu bukan selalu harus melakukan kegiatan fisik yang menghajar bahu, dengkul terkilir dan lain sebagainya, tapi juga kita bisa mengeksplorasi berbagai informasi yang kesannya kayaknya sesuatu yang sangat remeh. Misalnya jagung. Tahukah Anda, jagung itu ceritanya panjang banget. Jadi diawali dengan bukti-bukti genetik, antropologi, dan juga arkeologi di sebuah lembah di Meksiko yang membuktikan bahwa nenek moyang jagung ini merupakan kumpulan jagung liar yang ada berada di kawasan sana dengan ditemukannya sebuah fosil tepung sari dan juga tongkol jagung yang umurnya lebih dari 7.000 tahun. Gorontalo sendiri merupakan salah satu lokasi penghasil jagung. Tapi kita nggak cuma ngomongin jagung dan kebun-kebun di sini ya. Saya mau ngajakin Anda untuk mengenal lebih jauh salah satu makanan khas di Gorontalo. Bonggol jagung, bukan jagungnya. Sementara ini saya mau gangguin ibu-ibu ini dan bapak-bapak panen jagung. Bu, jangan diem aja Bu. Biar kesannya kita sibuk Bu. Ya sibuk. Banyak. Kaswami, Buton ya, terus apa Milut Siram, Gorontalo, ada lagi Biakodok. Segala seafood saya suka, asal yang ramah lingkungan dan tidak memutus dan merusak ekosistem ya. Jagung yang sudah tua, kita akan olah menjadi sebuah masakan khas Gorontalo. Saya setiap mau ke Gorontalo tuh teman-teman saya selalu bilang, jangan lupa. Kalau nggak nyobain milu siram, cobain binte biluhuta. Terus saya ngobrol sama ibu-ibu ini tadi di kebun. Binte biluhuta sama milu siram kayak gimana sih Bu? Itu benda yang sama loh. Nggak gitu sih kalimatnya, tapi kurang lebih seperti itu. Binte itu dalam bahasa setempat artinya sama juga dengan milu, yaitu jagung. Biluhuta ya disiram. Jadi bentuknya kayak apa silahkan googling sendiri atau tonton sampai selesai segmen ini ya. Milu siram atau binte biluhuta. Dulunya hanya disuguhkan pada saat acara penting kerajaan saja. Tapi sekarang, penganan khas ini sudah menjadi masakan yang umum kita temui di rumah-rumah. Lalu, macam-macam ya. Ada aja gitu olahan-olahan masyarakat lokal tuh yang memang rasanya beda. Cara masaknya misalnya yang biasa kita pakai kompor gas, ini pakai apa namanya kayu bakar, ada aroma-aroma asapnya. Kaswami atau kasangkola sudah menjadi makanan pokok masyarakat Buton sejak dari dulu. Sangat jarang ditemukan orang Buton yang tidak tahu cara membuat kaswami. Nih, singkong yang sudah diparut. Banyak orang berpikir ya kalau singkong itu pasti kandungannya nggak lebih banyak dari karbohidrat, serat, karbohidrat, serat, karbohidrat, serat. Padahal sebenarnya ada kandungan sekitar 50% vitamin C dalam singkong, belum lagi kandungan B6. Juga ada terdapat dalam si singkong ini. Jadi bukan cuma masalah ngenyangin aja. Bisa jadi ini lebih bergizi daripada nasi ya. Iya Bu ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya saya salah, ya bukan salah saya, tapi salah Mbak ini. Aku pemakan segala, Kak. Gimana itu? Jadi kalau ditanya semuanya aku suka. Kalau di Bali aku paling suka rujak kuah pindang. Forever, men gege. Oke, okay. Asapnya minggir dulu. Ini sekalian makan, kita sekalian cuci mata ya. Mata berair terus, pedis, kena asap. Ini asiknya nih, kalau nongkrong sama warga setempat, sama akamsi, anak kampung sini. Kita kan sering mengenali banyak restoran-restoran yang menjual makanan-makanan, menu-menu organik. Kalau kita nangkringnya sama masyarakat lokal, menu-menu organik itu kan sesuatu yang sehari-hari, yang gampang. Nah itu yang bikin masakan kita terasa makin nikmat, belum lagi suasana yang makin asik. Intinya adalah tidak akan mungkin kita menjadi orang asing di negara sendiri selama masih bisa pakai bahasa Indonesia. Contohnya penggunaan bahasa Indonesia saya kali ini adalah, Bu, ada kaswami, boleh minta? Nah, ya kan? Pas? Tentu saja, sikat! Canyoning deh, tapi menarik sih soal canyoning ya, karena kan orang berpikir Bali itu kayak udah banyak, udah abis gitu kan.
kenapa saya pindah ke Bali, atau sebelum pindah ke Bali deh, waktu masih cuma main-main atau liputan, ternyata ada banyak kegiatan. Kayaknya nih salah satunya nyusurin sungai-sungai, air terjun yang biasanya di kawasan Buleleng gitu kan. Aduh, seru banget. Ini adalah salah satu kegiatan di alam di mana kita nggak harus merubah keadaan alam sendiri. Tapi yang penting ada caranya, ada sistem yang harus bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting dengan tahu cara-caranya ketika kita bekerja sama dengan alam, bukan menaklukkan ya, adalah soal keselamatan atau urusan safety. Kita mau canyoning, kalau canyoning itu kurang lebih kegiatan yang menelusuri jalur air, salah satu yang wajib Anda coba. Karena Bali bukan cuma soal resort. Dan yang menarik itu dari kegiatan canyoning itu one way in, one way out. Jadi kalau kita masuk ke situ nggak ngikutin instruksi, ataupun kita mau balik lagi, misalnya kan suka ada nih yang iseng kayak misalnya arung jeram, oke aku mau stop di sini, aku mau melipir ke kanan atas gitu pulang ke jalan raya. Nggak bisa kayak gitu kalau canyoning. Pokoknya mesti sampai selesai. Canyoning merupakan aktivitas penelusuran aliran sungai, celah-celah tebing, dan air terjun. Olahraga ini menggabungkan beberapa... sama dengan tim bagaimana caranya menjalani sebuah kegiatan bertualang di alam yang aman, tapi juga bagaimana kita melatih mental kita, pertama mengikuti instruksi karena urusan keselamatan kan harus ngikutin yang beneran bisa, which is adalah instrukturnya. Lalu kedua juga bagaimana kita berinteraksi dengan anggota tim, karena kan contohnya ketika kita menuruni air terjun gitu kan ada beberapa orang, sementara satu tali kita harus sabar, kita nggak boleh egois. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga ataupun kegiatan alam yang berbau ekstrim katanya itu sebenarnya mengajarkan, terutama adalah soal kita bekerja sama, toleransi. Itu yang buat saya suka dengan kegiatan ekstrim. Di samping itu soal disiplin.